Oke, baik ya bosku. Untuk kali ini kita akan bagikan resep umpan babonan ya bosku. Untuk umpan yang pertama, kita siapkan umpan jadi. Kita pakai umpan lama amis spesial ya bosku, by Philip Ngetrik. Umpan ini sangat rekomendasi sekali bosku ya. Jadi pokoknya untuk bos-bosku yang ingin main babonan, ikuti resep sampai dengan selesai, karena kita akan bagikan dua umpan sekaligus. Jadi sebelumnya kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lelah berbagi agar hidup lebih berarti. Oke ya bosku, untuk pemakaiannya kita tidak pakai banyak-banyak. Kita cukup pakai seperempat saja. Dan ini untuk di kemudian hari. Untuk langkah selanjutnya, kita haluskan terlebih dahulu ya bosku. Kita haluskan seperti ini. Untuk umpan lama ini sudah kita rebus terlebih dahulu ya bosku, karena kita simpan di dalam freezer. Jadi sebelum pemakaian, usahakan rebus dahulu supaya mantep ya bosku ya. Oke, lanjut kita masukkan untuk bahan selanjutnya. Kita tambahkan air panas 3 sendok makan ya bosku. Ini air panas bekas rendaman ataupun rebusan dari umpan kita ya bosku ya. Jadi setelah umpan direbus, kita masukkan dan airnya kita ambil ya bosku. Air panasnya kita ambil. Ini untuk mengaduknya, jadi kita tidak menggunakan air yang berbeda. Oke, lanjut untuk bahan selanjutnya kita masukkan serbuk gembel. Oke, ini umpan terbaru ya bosku. Umpan terbaru kita coba 2 kali, alhamdulillah ngamplop terus ya bosku ya. Jadi harapan kami semoga bisa cocok serta gacor juga di tempat bos-bosku semuanya. Yang ingin beli produk yang kami pakai seperti umpan lama amis spesial, serbuk gembel, bisa langsung cek di link deskripsi ya bosku. KBR21 channel tidak pernah pelit dengan resep umpan. Tinggal sesuaikan saja dengan kolam pemancingan di tempat bos-bosku semuanya. Dan untuk bos-bosku, jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat, jangan lupa klik like-nya ya bosku, serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Untuk bos-bosku yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di KBR21 channel. Oke, untuk suntikan kita tambahkan esen gembel, esen yang kulon ya bosku ya. Kita pakai esen kulon, kita pakai 15 tetes ya bosku. Jadi aromanya ini lebih ke amis, wangi, tajam ini bosku ya. Jadi untuk dosis sesuaikan dengan ekstrimnya kolam di tempat bos-bosku semuanya. Semakin lebar, semakin dalam, itu mempengaruhi tetesannya ya bosku. Jadi sesuaikan dengan kolam bos-bosku semuanya. Oke, setelah masuk 15 tetes, kita aduk ratakan. Umpan ini sangat simpel sekali ya bosku. Jadi harapan kami, umpan yang kami bagikan seperti ini bisa cocok serta gacor juga di tempat bos-bosku semuanya. Aromanya gak ada tanding ini bosku ya. Jadi untuk amis spesialnya, ini dominan ke aroma udang ya bosku.
amis udang kenceng ini ya bosku. Jadi untuk main indukan jitu ya bosku ya. Dan seperti ini tekstur umpannya ya bosku, ini sudah siap, sudah mantap. Dan ini setelannya kita bagi menjadi dua lagi ya bosku ya. Jadi kalau untuk main babonan, umpannya bikin sekecil mungkin ya bosku ya. Ini sudah paling besar ya bos. Jadi usahakan pakai sekecil mungkin, tancapin saja di ujung mata pancingnya ya bosku ya. Jadi tidak perlu penuh seperti kita main harian. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam wadah plastik ya bosku. Jadi untuk settingan wajib pakai bandul nanti bosku ya. Untuk pelet bandul di tempat kami wajib memakai pelet 781 murni ya bos, tidak boleh pakai yang lain. Jadi jika lo bos-bosku masih bebas untuk pelet bandul, bisa pakai pelet bandul apa saja. Bisa juga dengan produk dari abang kita Valip Ngetrik yang namanya Bombardier ya bosku ya. Itu bisa untuk pengumpul ikan ataupun bandul ya bosku ya. Jadi diaduk peras saja menggunakan air dingin. Itu nanti yang akan mengundang induk datang ya bosku ya. Jadi untuk petikan umpan segini ini sudah sangatlah cukup, karena kita pemakaiannya sangat sedikit ya bosku ya. Jadi kalau bos-bosku pakai kail nomor 2 ataupun nomor 3, itu pakainya selidi ataupun sepentol biji kapuk ya bosku ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Ini umpan penampakannya seperti ini ya bosku. Ini sudah siap tempur ya bosku ya. Jadi untuk umpan ini adalah umpan versi kalem ya bosku. Ini adalah settingan ramah lingkungan. Jadi lanjut untuk resep selanjutnya. Oke bosku, untuk langkah selanjutnya kita buat umpan yang sedikit ekstrim. Kali ini kita akan pakai media aci ataupun sagu ya bosku. Langkah yang pertama, kita siapkan air segaris bawah gelas. Lanjut, kita siapkan sagu ataupun aci. Untuk pemakaian sagu ataupun aci, kita pakai 1 sendok full ya bosku, tapi tidak munjung. Dalam artian takaran munjung itu benar-benar full munjung tinggi ya bosku. Jadi kita tidak pakai terlalu munjung, kita cukup pakai 1 sendok full seperti ini saja. Ini untuk takaran segaris bawah gelas. Ini takaran mudahnya bosku ya. Lalu kita larutkan, kita aduk supaya merata ya bosku. Baru kita masukkan untuk bahan yang selanjutnya. Jangan lupa berdoa ya bosku setiap membuat umpan, lebih-lebih sebelum memancing. Oke bosku, untuk esen kita pakai tetap esen kulon ya bosku, karena biar tidak bertolak belakang ya bosku. Jadi kita main smooth pakai esen kulon, kita main kejam juga pakai esen kulon juga. Untuk pemakaian esen kulon kita pakai di 30 tetes ya bosku. Jadi
Jikalau yang lembut sudah tidak respon, kita hajar pakai yang kasar ya bosku. Kita main sadis pakai T30 tetes. Kembali ya bosku, kami ingatkan, kedalaman kolam ataupun luas kolam itu juga berpengaruh dengan tetesan ya bosku ya. Jadi sesuaikan saja. Jadi kita untuk kolam sederhana kecil kita pakai di 30 tetes ya bosku. Dan untuk suntikan ini esen nilam, ini yang akan membuat umpan lebih kejam ya bosku. Untuk pemakaian kita cukup pakai satu tetes saja. Ini sudah mantap abis ya bosku ya. Dan kita aduk seperti ini aromanya sudah sangat menyengat ya bosku ya. Sudah sangat mantap sekali. Oke, ini kan warnanya masih sedikit kurang cerah ya bosku ya. Jadi akan kita tambahkan pewarna. Ini pewarna makanan. Kita akan pakai warna hijau tua ya bosku, biar lebih cantik. Oke ya bosku. Untuk pemakaian kita pakai di 7 tetes saja. Sudah cukup ya bosku untuk pewarna. Jadi untuk pewarnaan sesuaikan saja. Ini fungsinya supaya cepat direspon ikan juga ya bosku ya. Namun tidak berpengaruh sebenarnya bosku ya, walaupun warna putih ataupun warna merah ataupun warna kuning tidak masalah. Ini hanya untuk memudarkan saja, memudarkan dari lawan ya bosku ya. Biasanya bos-bosku pakai esen strawberry dominan warna merah, bisa disuntik pakai warna hijau jadi orange ya bosku ya, jadi tidak ketahuan. Cuman seperti itu saja, dan juga bisa mempercantik umpan kita tentunya. Oke, setelah kita masukkan ke dalam wadah plastik seperti ini umpan siap direbus ya bosku ya. Jangan dikukus ya bosku, kalau main aci jangan dikukus, jadi wajib direbus ya bosku. Oke, terlebih dahulu kita buang anginnya seperti ini. Oke, mantep ini bosku ya. Ini sudah cantik, sudah pokoknya siap untuk tempur ini bosku ya. Lanjut, kita rebus ya bosku. Pastikan air sudah panas. Lalu untuk umpan kita masukkan ya bosku. Aduh, ini masih kita ngambil sendok ya bosku. Malah plastiknya sudah kena wajan terlebih dahulu. Colongan ini bosku, tapi tidak masalah, ini hanya ujungnya ya bosku ya, yang penting tidak jebol ya bosku ya. Jadi usahakan tekan-tekan seperti ini ya bosku, tekan-tekan terus seperti ini bertujuan agar tidak menggumpal-gumpal. Jadi kalau didiamkan saja biasanya menggumpal ya bosku ya. Jadi tekan-tekan saja seperti ini biar bisa matang secara merata, tidak ada yang merintil-merintil ya bosku ya. Langkah perebusan seperti ini tidak memerlukan waktu yang lama ya bosku, jadi cukup singkat. Yang penting umpan matang, tidak setengah-setengah ya bosku ya. Jika lo air mendidih seperti ini lebih cepat. Jadi kita tidak memakan waktu yang terlalu lama. Dan ini umpan sudah matang ya bosku ya. Tinggal kita tunggu sebentar. Kita pastikan sampai benar-benar matang ya bosku ya, biar lebih kenyal. Umpan ini pemakaiannya seperti biasa ya bosku ya. Seperti biasa, kita siapkan pada 781 bubuk. Lalu kita keluarkan dikit demi sedikit.
dan umpan siap digunakan. Oke, setelah matang, celupkan ke dalam air ya bosku seperti ini. Ini kita aduk supaya aromanya esen itu bisa merata ya bosku. Dan di proses ini tidak perlu terlalu lama ya bosku, karena ini hanya pencampuran saja agar esen dan aci bisa tercampur secara merata, aromanya bisa lebih strong ya bosku ya. Oke, seperti ini penampakannya bosku setelah umpan matang. Oke, seperti ini ya bosku, ini sudah siap tempur ya bosku. Oke, selamat mencoba. Jadi kali ini kita bagikan resep yang smooth dengan umpan yang ini ya bosku. Ini untuk main di awalan, untuk kejar ikan rame, ikan babon pun siap tempur ya bosku. Dan jika lo umpan ini sudah kurang respon, kita main kasar ya bosku. Kita main kasar, nyari induk terberat, kita main pakai si hijau yang umpan cenil. Oke, si hijau yang ini ya bosku. Oke, untuk bosku yang ingin beli umpan yang kita pakai, silahkan langsung cek link di deskripsi ya bosku ya. Karena kami juga beli online, jadi lebih mudah saat bos-bosku ingin membeli umpan yang seperti yang kami pakai ya bosku. Jadi untuk bahan-bahannya, tadi kita pakai esen kulon. Untuk suntikannya kita pakai esen nilam. Untuk serbuk gembel dan juga umpan lama amis spesial gaspol bosku.